Oke, teman-teman. Jadi di video kita kali ini kita akan coba turnamen, ya. Gua akan coba pakai 2 tim. Pertama gua pakai tim yang ini, ya. Tim yang gua pakai sekarang si Sigaruko dengan relik Miracle Tempest, ya. Itu ini harus, ya. Ini harus, emang harus. Lalu stat gua cuman S doang, ya. Walaupun Divine, tapi Divine-nya enggak kepake karena trait-nya disable gitu kan. Yang penting itu relik bagus sama stat potensial bagus sama curse-nya bagus. Cuman ini belum gue curse sih, sayangnya belum gue curse, ya. Lalu Bulma, ya jelas, Emily. Lalu ada Nami. Nami gue pakein relic Clover of the Wind karena lumayan. Tambahan damage 3%. Ya oke lah, 3%. Lalu ada Fred the One, ya. Erskanor ini wajib. Dan harus pakai Lost Vein juga. Kalau bisa kalian dapetnya yang kayak gue, yang every 4 strike, bukan 5 strike, kan ada 2 ya. Ada 4 sama 5 kan. Kalau bisa kalian dapetnya yang every 4 strikes, itu guaranteed critical, itu mantep banget. Dan ini status gue cuman A plus doang damage-nya. Sedih gak sih? Tapi gak apa-apa, SPA-nya dia S minus, jadi lumayan lah. Lalu range-nya A. Lalu yang terakhir, Gojo sudah pasti. Ini harus ada untuk time stop, ya. Atau kalian bisa ganti kalau kalian punya Jotaro the World. Ya, kalian bisa ganti pakai itu juga. Atau kalian bisa ganti Dio Oha kalau kalian punya, ya. Tapi Dio Oha kemahalan, gue lebih rekomen Gojo aja sih. Oh ya, untuk tim kedua kita akan pakainya Yoshina. Ini Emily akan gue ganti Yoshina, sama Gojo-nya akan gue ganti sama Oshi. Ini gue pengen coba apakah Oshi ini GG. Apakah dia GG? Gue nggak tahu. Apakah GG? Apakah bisa nyampe ngelewatin 635? Ya, 635 tuh waktu gue pakai Gojo, ya. Ini gue gak tau apakah dia 670 pakai Oshi, ya. Gue gak tau, ntar kita coba aja. Kita coba apakah bisa pakai Oshi. Apakah jawabannya adalah pakai Oshi untuk mencapai 670 kill. Karena jauh banget, Pak. 630 ke 670 itu jauh banget. Gak tau ya, ntar kita lihat aja. Let's go. Let's get it, yeah, let's see what we can uncover. Let there be someone that does shed truth and love. Who will we kill? And all we can know is share our truth.
are the true artists. So let's get together, see what we can uncover. One that defines your world, gives you truth and life. One that excels, special and not a good. Ya, itu tadi pakai Gojo. Ternyata susah juga ya buat nge-recreate yang tadi gue bisa sampai 635, itu susah banget. Ya, ini gue yakin banget sih, kayaknya gue sampai akhir udah gak ada yang ngebut sih kayaknya, harusnya ya. Gak tau juga sih, mudah-mudahan lah. Tapi sekarang kita akan coba untuk pakai Oshi sama si Yoshina. Strateginya sama, hampir-hampir mirip kayak gitu ya. Jadi akan gue cepetin juga ya. Itu tadi gue agak cepetin karena emang lama banget, bisa 18 menit satu kali turnamen. Ini di video ini gue dua sekaligus, jadi agak gue cepetin teman-teman ya. So ya, kita coba lihat apakah pakai Oshi bisa. Let's go. Oke, tinggal satu lagi, Cok. Si Garu Kugo satu lagi. Abis itu udah harusnya bisa nih. Gak tau, gue gak tau sih apakah kita bisa nyampe 635. Ini kan 635 kita pakai Gojo kan. Dia enak banget buat di akhir-akhir, buat di time stop gitu. Walaupun cuma sekali doang sih biasanya sih. Sekali, kalau gak dua kali lah. Cuman sekarang, I don't know, kita coba aja ya pakai Oshi bisa apa enggak. Tapi yang pasti Oshi OP banget, Pak. Sumpah.
lihat nih damage Escanor gue sampai 158.000 guys. Gila sih. Damage-nya stong banget. Terus abis itu nih si Garuko gue gak bisa nih kayak tiga-tiganya mau full gini nih gak bisa nih. Ini tembus gak sih Massive Alien nih, biasanya tembus dia nih. Biasanya yang tembus dia nih. Cuman gak tahu nih, kita coba. Tembus sih kayaknya sih. Kayaknya sih tembus deh. Kayaknya. Gue gak bisa taruh lagi kan. Tuh. Gak enak kayak Yoshina tuh gitu. Cuman Yoshina itu damage-nya sakit gitu. Gue pengen naikin nanti. Jadi rencananya kalau gue udah naikin si Garuko nih, gue pengen naikin Yoshina gitu. Itu rencana gue cuy sebenarnya cuy. Ini mati sih. Mati sih, anda mati. Ceder, mati. Meninggal. Wih gila. Mentok loh semua si Garuko gue loh. Tuh kan gue bisa naikin Yoshina kan. Gue bisa naikin Yoshina yang di sini ya. Di sini deh. Buat ngebantuin damage gitu kan. Tuh Yoshina tuh damage-nya oke guys. Lumayan banget buat ngebantuin nih Yoshina. Tuh. Lumayan banget guys. Kita coba ini kita bikin cover saya deh. Buat ngebantuin damage lumayan banget ini Yoshina. Karena damage-nya bisa sampai hampir 100.000 dia. Jadi lumayan pakai banget sih. Kita udah 520 kill loh by the way. Damn, ya udah gigi banget ya. 520 kill itu udah lumayan banget loh. Tapi gak tahu sih bisa apa enggak nih sampai embus yang gua ya, biasa sampai 635, gua enggak tahu apakah bisa apa enggak. But we'll see. Gila ngebantu banget gak sih? Ngebantu banget loh. Mati gak sih nih? Masih jauh sih. Anda saya ganti dulu sama ini. Boleh gak? Nah kita slow aja guys ya. Kita udah mulai harus slow-slow dia cuy. Udah mulai susah nih. Kita harus bantu-bantu slow-slow gini cuy. Ini biasa emang udah di sini emang udah harusnya agak tembus sih. Udah di titik 550 tuh emang udah seharusnya tembus. Jadi ya kita coba aja. Harus gua slow terus cuy. Ini kalian mesti cepat nih, nge-slow-nge-slownya mesti cepat guys. Jadi oke, kita ganti lagi nge-slow di belakang. Kita delete lagi, kita slow-nya di sini lagi. Oke, ini Yoshina akan gua naikin nih. Gila damage-nya, lihat enggak sampai hampir 100.000 loh Yoshina ini cuy. Ngebantu banget guys. Sangat ngebantu banget sih. Betul sih. Apakah lebih bagus Emily bisa taruh 5 sih. Lebih enak sih sebenarnya sih. Slow man. Slow. Astaga ini. Cepet banget. Gak nyampe kayaknya ini. Ini kayaknya gak nyampe 600 bahkan guys. Susah banget loh ini loh. Slow. Ya ampun. Slow. Harus main kayak begini terus ya. Ya ampun. Slow. Nyampe sih, nyampe 600 guys. Nyampe 600 ini mah. Harusnya nyampe 600. Gak nyampe loh. 596. Tapi oke. Okay. I mean kalau misalkan kalian Escanor SSS gitu. Atau mungkin si Garuko kalian SSS mungkin bisa sih. Aduh sayang banget ini dikit-dikit lagi darahnya loh, ya ampun. Sedikit-sedikit banget itu darahnya, kita harusnya bisa guys. Cuman emang agak susah kalau nggak ada time stop tuh agak susah sih. Gue sangat recommended time stop sih. Caranya sama kayak tadi kalau misalkan kalian mau pakai Gojo ya, cuman kalian harus main-mainin Gojonya tuh harus pinter guys. Kalau mau nyampe 600 lebih ya. Tapi kalau udah pakai Gojo gue yakin sampai 600 lebih sih, cuman sampai 635 itu agak susah. Jujur aja gue aja tuh lagi, gue beruntung banget dan gue sangat sangat tidak beruntung karena gue tidak ngerekam waktu itu. Jadi gue beruntung nyampe 635 tapi gue gak beruntung karena gue ngerekam. Dan begitu gue rekam 596. Ya udahlah ya. Ya teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini ya, turnamen. Gue udah coba 2 pakai Oshi. Tadi kita udah lihat pakai Oshi tuh bahkan gak nyampe 600. Gue gak tahu nih orang bisa sampai 675. How? Gua nggak tahu apakah dia pakainya yang Escanor-nya tuh yang SSS gitu apa semuanya SSS, I don't know. Tapi jelas SSS itu sangat membantu banget sih. Sangat membantu banget yang SSS ini nih. Kalau kalian bisa sampai SSS semuanya SSS, oh itu gue yakin ya bisa sama kayak dia nih si 670 ini. Karena gue pakai Gojo aja
ya yang tadi kita coba itu tadi pas gue rekam itu cuma 620 gitu kan. Ini pas gue kemarin coba pakai Gojo 635 itu pun udah pas banget. Nge-time stopnya tuh udah pas-pasan banget cuy. Dan ya ini tinggal satu hari lagi ya, semoga beruntung. Semoga aja kalian bisa nyampe kayak 635. Kayaknya kalau udah 600-an sudah setidaknya nyampe 90% lebih sih. Gue aja udah 99%, Pak. Udah dapat yang special unitnya. Yang penting udah dapat special unit sih. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, gue udah nyampe yang di titip ini. Udah 99% lebih. Jadi udah bisa dapat special unit. Tapi gue belum nyampe ke sini. Ini susah banget ini 99,90 ini susah banget ini. Ini ada orang. Can you tell me your secret to be pro? Pay to win. Secret to be pro. Pay to win. Dan ya itu dia kayaknya teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe yang mau. Gak usah lupa kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby.